Hai, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Pevia. Gimana nih? Udah pada siap ikut Pevia belum? Buat camping seru di salah satu tempat camp yang masih baru banget opening di Puncak. Namanya adalah Gede Riverside Camp. Untuk lokasinya sendiri berada di dalam kawasan agrowisata Gunung Mas. Yang beralamat di Jalan Raya Puncak Gadok, kilometer 87, Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kalau dari arah Jakarta atau Bogor, posisinya ada di sebelah kanan, jadi jangan sampai terlewat ya. Nah, sebelum memasuki area Gunung Mas, kita akan melewati gerbang loket pintu masuk. Buat kamu yang hanya sekedar main atau berkunjung aja ke sini, akan dikenakan biaya tiket masuk ya. Tapi, karena aku kesini buat nginep, jadi nggak perlu bayar tiket masuk lagi. Cukup info aja bukti invoice pada saat kamu check-in ke staff loketnya. Seperti yang kalian tahu, di dalam kawasan Gunung Mas ini banyak banget beragam aktivitas seru dan ini bukan pertama kalinya aku kesini karena udah pernah juga kesini waktu mengunjungi wisata Tea Bridge 8 bulan yang lalu. Dan tentunya juga bermacam-macam tipe penginapan yang ada di dalam kawasan Gunung Mas ini. Nah, salah satunya yang baru ini ada glamping dan tempat campingnya dengan view sungai yang airnya tuh jernih banget. Sebenarnya sih ini mengobati rasa ingin tahu Pevia buat camp ala Riverside yang ada di Bandung. Tapi apalah daya belum kesampaian dan bersyukur banget akhirnya di Puncak Bogor juga ada. Jadi ya gak perlu jauh-jauh buat ke Bandung kan? Untuk area khusus parkir camping maupun glamping, posisinya gak jauh dari Tea Bridge atau kolam renang ya. Dan ini dia area parkir khusus camping maupun glampingnya. Area parkirnya luas, bisa untuk parkir mobil dan juga motor. Sebelum itu, kita proses check-in terlebih dahulu ya. Untuk check-in di jam 2 siang, check-out-nya di jam 12 siang. Proses check-in-nya pun sangat mudah dan tentunya cepat. Staff-nya juga helpful dan sigap bantu bawain barang kami. Oh iya, sebelum ke area camping Riverside, tentunya kita akan melewati area glamping-nya terlebih dahulu. Di sini tuh terdapat 6 unit glamping. Untuk dalam glamping-nya sedikit aku room tour ya. Pas masuk area glampingnya cukup besar. Kesan pertama pas masuk glampingnya tuh bener-bener nyaman banget. Terdapat 2 single bed dengan bantal dan juga selimut. Di atas kasur juga sudah disediakan ada handuk dan tentunya toiletries yang lengkap. Untuk fasilitas di dalam glamping juga sudah disediakan ada 1 buah kursi, 1 buah nakas untuk simpan barang-barang kalian. Disediakan juga ada beberapa komplimen, ada teko pemanas air, ada 2 buah air mineral, tisu, ada juga 2 cangkir, ada teh dan juga gula. Sedangkan untuk di sisi kanannya
ada rak penyimpanan sepatu maupun sendal, ada gantungan baju dan juga satu buah tempat sampah. Disediakan juga dua buah pasang slippers. Nah, senangnya tuh, kalau kamu pilih glamping di sini, sudah difasilitasi juga area api unggunan. Jadi, di setiap masing-masing glamping tuh udah punya privat area api unggun. Apalagi view di sini tuh bener-bener kece banget. Dari atas ini tentunya kita bisa lihat area camping Riverside, kemudian kebun teh, dan kalau lagi cerah, kamu bisa lihat Gunung Gede Pangrango. Wah, asik banget kan? Untuk kamar mandinya di sini tuh masih sharing dengan tamu lain. Terdapat kamar mandi untuk pria maupun wanita. Kamar mandinya kece banget, didominasi warna pinky. Terdapat dua bilik kamar mandi dengan satu WC jongkok dan satunya lagi WC duduk. Tentunya sudah dilengkapi dengan water heater. Di dalam sini juga ada satu buah cermin dan juga wastafel yang warnanya tuh eye-catching banget. Di depan sini juga ada dua keran air untuk tempat wudhu ya. Oke deh, lanjut lagi. Sekarang kita mau ke camping Riverside-nya. Untuk letak posisinya terdapat ada di bagian bawah. Dan tentunya kita harus turun melewati beberapa anak tangga. So, kamu yang bawa serta anak-anak harus selalu dalam pengawasan dan diperhatikan ya anak-anaknya. Gede Riverside Camp memiliki dua tipe, yaitu tipe Akasia dan tipe Saga. Untuk tipe Akasia hanya memiliki 5 unit tenda dengan privat toilet. Sedangkan untuk tipe Saga memiliki 15 unit tenda dengan toilet sharing. Konsep camping di pinggir sungai ini merupakan konsep pertama yang ada di Puncak Bogor. Tenda yang digunakan di tipe Akasia maupun Saga berjenis dom yang bisa dihuni untuk kapasitas 4 orang. Kebetulan, aku pilih di tent tipe Saga di nomor 3. Untuk tipe Saga di nomor 1 sampai 4, ini areanya tuh agak lebih privat. Hanya ada 4 tenda dengan 2 kamar mandi di belakangnya. Oke deh, langsung kita room tour. Tepat di depan tenda sudah disediakan ada 1 buah meja dengan 4 buah alas bantal untuk duduk-duduk di depan sini. Sekarang kita masuk ke dalam tendanya. Di dalam tendanya sudah dilengkapi dengan matras dengan bantal yang super empuk dan nyaman banget. Disediakan juga 2 buah selimut. Untuk kapasitas di dalam tenda bisa untuk 3-4 orang ya. Tersedia juga toiletries, ada sabun, shampo, dan dental kit. Jadi nggak perlu repot bawa dari rumah. Terus ada dapat free juga nih 2 botol air mineral dan juga 2 buah pasang slippers. Di setiap masing-masing tenda pun juga sudah disediakan ada stop kontak, jadi kamu nggak perlu khawatir. Dan ini dia pemandangan dari depan tenda yang aku tempatin. View-nya bisa lihat ke area kebun teh, terus pepohonan. Apalagi kalau cuacanya lagi cerah, ini tuh view-nya langsung ke pegunungan. Dan tentunya sungai yang airnya tuh jernih banget. Setiap masing-masing dek terdapat akses turun buat ke sungai. Jadi, kalau kamu mau main-main ke sungai juga bisa ya, seru banget kan?
toiletnya tepat di belakang tenda, jadi gak jauh kalau mau ke toilet. Terdapat satu bangunan dengan dua bilik kamar mandi, satu dengan WC jongkok dan satunya lagi dengan WC duduk. Semuanya sudah dilengkapi hand shower dan juga water heater ya, jadi gak perlu takut dingin kalau mau mandi. Nah, suasana di sini makin sore makin cantik banget. Apalagi nih pas lampu-lampu di sini tuh udah pada nyala. Waduh, cakep banget. Malam ini gak terlalu banyak yang camping, karena terlihat ada beberapa tenda yang kosong. Otomatis lampu-lampu di setiap tenda yang kosong pun gak dinyalakan. Harusnya sih, walaupun gak ada orang di dalam tendanya, lebih baik tetap dinyalahin gak sih? Biar penerangannya tuh cukup baik gitu. Sekarang kita lanjut siap-siap mau barbekyuan dengan bahan yang seadanya yang kita bawa dari rumah. Pokoknya kalau kalian kesini, pastiin bawa bahan-bahan makanan karena kan cuacanya dingin, jadi pasti bawaannya lapar terus deh. Sehabis barbekyuan, kita langsung masuk ke dalam tenda lagi karena tiba-tiba hujan turun. Cuaca di sini tuh ya lagi memang lagi musim hujan. Nanti hujan, nanti berhenti, nanti hujan lagi, kayak gitu terus. Dan lanjut buat nonton aja deh. Oh iya, ini suasana di dalam tendanya saat malam hari. Untung banget aku antisipasi, pasti kalau camping selalu bawa lampu senter penerangan ini. Karena ternyata di dalam tenda kita tuh gak ada penerangan. Jadi ya cuma ngandelin penerangan dari lampu-lampu yang ada di depan tenda aja. Menurut info staff di sini, memang semua tenda yang ada di sini gak disediakan lampu penerangan. Jadi sebaiknya kalau kamu kesini, pastiin bawa lampu atau penerangan seperti senter dan lain-lain. Selamat pagi. Pagi ini lagi-lagi disambut sama kabut. Pas nginep di sini tuh bener-bener aku tuh gak dapat cuaca cerah dari pas datang sampai pagi ini pun bener-bener masih dengan cuaca mendung, hujan, dan berkabut. Masya Allah, bener-bener tidak terlihat apa-apa sama sekali. Cuaca di sini tuh bener-bener dingin banget. Jadi aku mutusin buat masuk ke dalam tenda lagi dan selimutan karena emang makin dingin banget. Pokoknya kalau kalian kesini, pastiin deh bawa baju hangat, kaos kaki, dan lain-lainnya. Sekitar jam 8 pagi, kita diantar sarapan. Kalau kamu camping di sini tuh sudah dapat sarapan ya untuk 2 orang. Sarapannya ada nasi goreng dan telur ceplok dengan garnisnya mentimun dan juga tomat. Makin siang kabutnya tuh makin menutupi area camping, ditambah juga hujan. Jadi oke deh, sekarang aku mau lanjut spill harga sewa glamping maupun campingnya. Harga di sini sudah termasuk breakfast untuk 2 orang ya, dan termasuk tiket masuk kawasan Gunung Mas. Untuk info reservasi dan lain-lain,
bisa kontak langsung aja nomor yang aku cantumin ini. Oke deh, mungkin segini dulu review mengenai Gede Riverside Camp. Support Vevia terus biar semangat lagi review tempat-tempat seru lainnya. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.